Nama saya Rani Mulyasari, saya kelahiran Tangerang, posisi saya gelandang di tim nasional. Yang pasti senang sih sebagai atlet gitu kan, setiap eventnya selalu bisa dapat kesempatan gitu, mau dari mulai SEA Games, Asian Games, bahkan sekarang Piala Asia itu udah luar biasa banget sebagai saya sebagai pemain gitu. Kalau untuk sekarang iya, karena mungkin ya Piala Asia gitu kan, apalagi mungkin dianggap senior gitu kan, mungkin pelatih atau siapapun itu pasti menganggap pengalamannya bisa nggak sih berkontribusi di tim gitu. Ya itu aja sih paling, ya mudah-mudahan sisa pertandingannya ini bisa kasih yang terbaik dari pengalaman. Awalnya sih kenapa bisa ada futsal dan sepak bola? Awalnya sih sebenarnya dulu itu ke sepak bola. Dulu tuh ikut SSB Buana Putri, mungkin yang dulu-dulu tahu ya Buana Putri itu punya pemain-pemain bagus gitu kan. Bahkan hampir pemain tim nasional dari Buana Putri dan UNJ gitu kan. Akhirnya dari umur 15 tahun ikut Buana Putri, terus masuk timnas junior itu 15 kalau nggak salah, ikut Piala AFF di Myanmar. Nah setelah itu sepak bola agak mulai off, futsal mulai naik, akhirnya coba buat aktif gitu di dunia bola gitu kan, futsal ataupun sepak bola, akhirnya coba ke futsal, futsal pun sempat off juga dan dapat sepak bola gitu. Makanya bisa sampai sekarang bisa ikut SEA Games, Asian Games, bahkan dari awal tim nasional sepak bola itu bisa ngejebolin gawang ke Thailand pas SEA Games kalau nggak salah. Kita memang kalah tapi setidaknya dapat apa ya? Oh ternyata Thailand tuh bisa loh dijebolin gitu. Dan itu pun bukan sendiri gitu, pasti bareng-bareng gitu dari teman support teman-teman juga. Dan sekarang sepak bola putri itu lebih berkembang. Terus anak-anaknya juga lebih, pemain-pemainnya juga sekarang lebih banyak, jadi seneng aja gitu sekarang. Yang bisa nilai penonton atau netizen kali ya, gimana kita main dari 2015, 2016, 2017, bahkan sampai sekarang 2022 itu pasti netizen atau siapapun yang nonton pasti ngelihat perubahan sepak bola putri itu sekarang seperti apa sih gitu. Yang tadinya main bola mungkin cuman dapat bola, tendang-tendang segala macam, yang enggak tahu main teamwork gimana gitu. Kalau sekarang mungkin ada perubahannya gitu. Bukan mungkin sih, tapi pasti ada perubahannya gitu, setiap tahunnya. Gitu. Paling berkesan itu banyak sih, banyak pemain muda satu. Yang kedua lebih berkesan lagi sekarang kaget ngelihat kemampuan pemain-pemain bisa dibilang junior. Saya pribadi pun udah ngelihat juniornya sekarang udah mulai berkembang banget. Itu sangat berkesan banget. Jadi mungkin lebih gampang lagi sekarang cari regenerasi gitu. Itu sangat berkesan banget sih buat sepak bola wanita. Pengen kasih hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan saya doang gitu. Teman-teman juga mau kasih yang terbaik di dua pertandingan ini. Jadi harapannya mungkin bisa main lebih berkembang lagi, lebih smart lagi lah ngelihat, apalagi sekarang udah ada Australia, kita bisa nonton langsung nih pengalaman-pengalaman mereka bisa kita ambil gitu. Gitu sih. Oke.
kornet ya. Tendangan si Madun apa Shaolin Soccer? Shaolin Soccer. Cuci baju apa cuci piring? Cuci piring. Salad apa kentang rebus? Kentang rebus. Tap atau sit up? Sit up. Pesawat. Bis. Tap atau laptop? Tap. Nyanyi atau joget? Nyanyi. Pantai atau gunung? Pantai. Ngusilin atau diusilin? Ngusilin. Jaket atau sepatu? Jaket. Lagu dangdut atau lagu galau? Lagu galau mungkin ya. Atau sepedahan? Sepeda. Sakit gigi atau sakit hati? Sakit gigi. Terakhir, jogging atau berenang? Jogging. Karena kalau berenang matinya cepat kayaknya. Ade, Sabrina. Siapa yang paling jago nyanyi? Sabrina. Siapa paling manis? Odoy. Siapa paling usil? Molina. Siapa paling keren gaya berpakaiannya? Bolehlah. Semuanya. Siapa yang paling ngangenin? Paling ngangenin semuanya. Official, pemain, semuanya ngangenin. Walaupun nyebelin kadang, nyebelin juga, nyenengin. On time. Oh ya? Soalnya ada trik di sebelah. Semuanya on time semua. Ami. Karena dia makan jam 7. Kalau bisa jam 5 udah keluar. Siapa paling lawak? Ami.